Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi di channel Candy Lovers, channel yang akan membahas seputar sinopsis buku harian seorang istri. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya guys. Di episode nanti malam guys, Alia tidak tahu kalau Dewa sudah bebas dari penjara. Dengan gampangnya si Alia memaki-maki si Nana. Tiba-tiba Dewa datang, Alia pun kaget dan Dewa langsung memaki-maki si Alia karena Dewa tidak terima istrinya diperlakukan seperti itu ya guys. Dan di situ terlihat Bu Farah nampak shock karena si Alia membuat kecurigaan Dewa kalau selama ini Nana diperlakukan tidak benar di rumah Buana. Di sisi lain, si Alia terus mencoba mempengaruhi si Fasa dan mengatakan jika Dewa dan Nana bukanlah orang baik-baik. Tapi Fasha pun membalikkan omongan Alia tersebut. Nah guys, karena si Dewa curiga kepada Alia dan ibunya, akhirnya Dewa meminta rekaman CCTV pada Fasha. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada Nana sewaktu Dewa di penjara. Sontak saja Dewa kaget setelah melihat hasil rekaman CCTV rumahnya. Melihat Nana diperlakukan layaknya pembantu, lalu bagaimana dan apa yang akan dilakukan Dewa setelah melihat kejadian itu? Jadi jangan lupa untuk terus saksikan BHSI ya guys di TV kesayangan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.